Halo guys, bertemu lagi di Hadiston. Kali ini saya mau bergabut ria karena saya bingung mau ngapain juga. Tapi saya rencana mau ngedrip ala-ala lah gitu. Intinya mau latihan drip karena saya kurang jago juga kalau ngedrip. Bisa lah gitu sekali-kali kita latihan ya. Kita OTW ke mana ya? Bentar, kita keliling-keliling aja dulu. Karena saya bingung sih. Kayaknya di Glen Park sih, kita coba. So guys, berhubung di sini banyak orang, jadi saya memutuskan untuk pindah lokasi. Karena bahaya juga kan kalau ada orang nanti ketabrak, berabe juga gitu kan urusannya. Mungkin kita ke tempat ini ya, latihan drip si Kaiser. Di daerah apa nih, wali kota gitu ya, tempat wali kota daerah sana. Salah jalan, bukan salah jalan sih, jalan salah, ada mobil. Oke lah, kita OTW aja ke tempatnya. Oke, jadi ini ya, tinggal ke atas. Jadi ini sih treknya, saya pernah nyoba juga, sering melintir karena lumayan susah juga kalau di sini menurut saya ya. Gimana ya kalau LG gini kan, mobil LG agak licin tuh kan, belum apa-apa anjir udah mau jatuh. Licin sih ini menurut saya kalau LG. Saya pernah nyoba pakai mobil Sultan waktu pada saat itu dan rasanya enak banget gitu pakai Sultan karena Sultan enggak licin ya, handlingnya itu pas gitu, pada saat ngedripnya enak lah gitu intinya. Oke, kita coba ya. Ini percobaan pertama saya. Apakah hancur? Ini perasaan buruk sih. Kalau percobaan pertama biasanya pasti jelek sih. Oke. Tuh, kan hancur. Sudah saya bilang. Saya ini kurang pengalaman. Anjir. Antara kurang pengalaman sama noob. Oke, kita coba lagi ya. Ini gagal banget sih. Oke, kita coba lagi di percobaan kedua. Apakah mulus? Bodoh lah. Udah ini saya pindah ke panoptikon. Oke, kita lihat. Set. Hampir aja nabrak. Oke, fokus. Oke lah, lumayan. Ngedrip apa anjir gitu. Oke, lumayan lah ya. Untuk seorang pemula seperti saya lumayan lah. Oke, kita coba di panoptikon ya, karena di sana lebih ekstrim guys. Apa ya, belokannya itu lebih tajam gitu. Kita cobalah ke sana, let's go. So guys, jadi barusan ada event OOC deathmatch. Saya ikutan dan menang ya, dan ini dapat uang 3.000 sih, lumayan juga. Kita anterin enggak tuh? Kita simpan dulu uangnya ke bank ya. Soalnya berabe juga nanti kalau ada robber. Aduh, sayang banget kan 3K, aduh. Oke, kita ke bank ya, karena saya tadi lumayan deket juga. Nah, di sini kita simpan dulu. Oke lah, sekarang saya sudah selesai simpan uangnya. Kita langsung aja let's go menuju ke panopticon. Kalian bisa lihat di sini cuacanya berubah, berkabut. Gak tahu kenapa nih, aduh. Jadi agak gimana gitu kan dripnya juga. Karena jarak pandang sih yang ngaruh. Kalau ada kabut kan jadi penglihatan kita terbatas, tapi lah gak apa-apa, kita usahakan aja ya. Ini sebentar lagi sampai sih. Kita skip aja ya sampai di lokasi. So guys, jadi di sini tempatnya mungkin kalian banyak yang tahu juga karena di sini sering dipakai balap sih. Oke lah, kita coba ya, pelan-pelan aja. Ini jujur sih lebih sulit dari yang tadi sih menurut saya. Gila kali belokannya. Tuh. Anjir. Ini saya cuman gabut aja ya. Jangan terlalu apa ya?
karena susah banget gitu kan ngedrip pakai LG. Saya juga masih belajar. Anjir, kacau banget. Kacau, 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 ulangi ini mah. Gak bener. Oke, ini percobaan kedua. Kita lihat apakah lebih parah. Oke, kita lihat saja. Harus konsentrasi ini. Ih. Gear. Susah banget anjir LG. Harus banyak latihan. Ah, susah banget. Asli. Di sini nih. It. Oke lah, lumayan lah ya. Yang penting sudah berusaha lah ya, walaupun hasilnya di bawah rata-rata. Oke lah, mungkin kita balik aja ke Palomino. Karena cukup lah latihan untuk hari ini. Nanti kita latihan lagi. Kita OTW aja ya menuju Palomino. Oh yes, jadi ini hujan ya. Anjir licin. Sumpah licin banget. Ih asli, kalau hujan makin licin sih kendaraan. Oh, kita hati-hati aja ya, karena ini bahaya banget sih. Kalau mobil kebalik, aduh. Oke, kita menuju Palomino. Agak gimana ya kalau hujan? Agak fresh gitu kan ngelihatnya. Tuh licin banget anjir. Saya ini pelan-pelan sih bawahnya. Tuh belok dikit juga jadi ngedrip sendiri. Padahal saya nggak dikontrol apa? Dikontrol nggak tuh? Maksudnya nggak sengaja didrifin tapi ngedrip sendiri. Oke, mudah-mudahan aman ya sampai rumah. Oh iya, jadi mobil saya ini belum dikasih turbo. Sebenarnya dari dulu udah saya mau kasih turbo, tapi masih apa ya, masih mikir-mikir. Soalnya saya lebih seneng Orion gitu, gak tahu kenapa. Kalau dulu saya punya Sultan itu udah turbo sih. Terus saya jual Sultannya ganti ke Jester. Sekarang Jester dijual ganti ke LG. Karena saya suka bosen sih. Kalau kena mobil itu suka bosen. Intinya kalau kendaraan itu suka bosen. Lihat yang bagus dikit pasti mau sih. Oke, seperti biasa kita parkirin di sini. Oke, jadi asalnya kan di sini ada gate 2 ya. Terus kemarin server semacam reset, jadi gate-nya itu hilang. Kenapa hilang? Karena ini saya kan rumahnya beli dari pemilik sebelumnya, jadi udah ada gate. Jadi bukan dipasang sama saya, jadi pasti auto ngilang katanya admin. Karena saya sudah tanya sih. Kecuali kita beli rumah, terus kita bangun gate-nya sendiri, itu bisa dikembalikan lagi gate-nya, katanya gitu. So guys, mungkin sampai di sini dulu video tentang pergabutannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Enjoy.